Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Yoga Budi Bakti. Nah teman-teman, pada video kali ini kita sedang menuju ke salah satu destinasi wisata yang ada di Yogyakarta, yaitu Pantai Parangtritis. Ini kali keduanya saya ke Pantai Parangtritis. Dulu pertama kali itu waktu zaman saya SMP. Nah pasti sekarang banyak sekali perubahan yang ada di Pantai Parangtritis. Nah seminggu sebelumnya, sebelum kita datang ke Pantai Parangtritis ini, katanya itu ada festival layang-layang. Namun sayang kita tidak bisa menjumpainya pada saat hari ini. Nah sekedar informasi saja, di Pantai Parangtritis ini banyak juga penyewaan jeep, ATV maupun delman. Nah seperti apa lebih lengkapnya, saksikan terus video jalan-jalan saya di Pantai Parangtritis Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Guys, kita lagi di wisata Jogja, yaitu di Pantai Parangtritis. Nah, suasananya jam 3:30, cukup terik suasananya. Kita jalan-jalan ke arah pantai yang ombaknya sangat kencang, teman-teman. Ada peringatan dilarang mandi di laut, sangat berbahaya. Nih pasirnya tebal banget. Jika ada penyewa foto langsung jadi ada lokal. Juga ada tempat yang nyewain apa tikar. Thank you.
lawan motor trail. Ini dekat lautan pasir. Kita jalan sampai menuju ke arah bibir pantai, ada apa aja di sana. Luar biasa, di sana itu kayak ada bukit. Katanya di atas sana itu kayak kafe katanya. Kita jalan cukup sulit ya, pasirnya lumpur banget. Ini ada jeep. Salah satunya wajib. Gak tahu tarif sewanya berapa, nanti kita coba tanya-tanya. Di atas sana tuh ada kafe. Bisa biasanya tadi buat ngeliat-liat sunset itu di atas sana. Nah. Di sini juga ada rental ATV nih, posnya tuh. Ini rental ATV. Kita jalan terus. Ada yang menikmati kelapa. Bentar Bu, lihat-lihat dulu. Nikmat banget ya nih. Ada yang jual layangan juga. Tadi sempat nanya harga sewa jeep itu mulai 300 sampai 3,5 tergantung rutenya katanya. Itu bisa diisi 6 orang. Untuk ATV tadi 150.000 per 20 menit. Suasana ya guys. Atau bekas Pantai Marang Kritis. Kita foto langsung jadi harganya juga. Tadi tarif masuk ke kawasan Parang Trinis itu 10.000 per orang. Thank you.
jalan masih jauh ke depan sana itu. Dan jualan layangan. Ayo kakek.